Assalamualaikum, Merdeka Ustaz. Waalaikumsalam, Merdeka. Mas Suripto, Bu Yuyun, Pak Sungadi, Pak Kata Soko, Pak Kas Toko, dan Bu Mungkina. How are you today? Assalamualaikum, Merdeka. Merdeka. Yes. Apa kabar teman-teman? Baik. Alhamdulillah. Baik usai. Baik ya. Fine. Bagaimana puasanya hari-hari ini? Alhamdulillah. Nisar. Alhamdulillah. Merdeka. Merdeka. Alhamdulillah ya, semuanya baik-baik, puasa -baik, lancar Itu yang kita inginkan. Yes. Assalamualaikum merdeka Ustaz. Merdeka, Miss Rohana. Apakah cuaca di sana baik juga? Alhamdulillah lancar Ustaz. Alhamdulillah. Ah. Panas hari. Yes. Kemarin cuaca kurang baik ya. Kita belajar bersama C3 itu sinyalnya juga kurang baik karena hujan lebat. Badai Isa baru selesai sehingga putus nyambung. Semoga hari ini semuanya baik cerah secerah siang hari ini secerah wajah-wajah teman-teman yang luar biasa ini ya. Oke, okay. now one two three four five six seven ada seven friends ada teman ada tujuh teman ya. Yang lainnya apakah OTW? On the way? Ya, semoga mereka sedang menuju masuk ke uh, Zoom ini. Ya, ada yang lagi baru masuk. Ya, teman-teman tinggalnya pada di mana ini? Mr. Sungadi, Miss Yuyun, Mur Miss Murtila, Mr. Suri. Di Cilenyi, Bandung. Ya di Pamulang Ustaz. Oh Pamulang Jakarta, nice. Ya. Tanggerang ya. Selatan. Tangerang Selatan, Banten ya maksudnya ya. Ya. Oke. Okay. Yes. Merdeka, Mister Ademun. Rohili. Ya teman-teman, tahukah hari ini adalah hari kita terakhir menuju hari liburan bersama, jadi uh, madrasah aliyah MTSMI ini akan mengadakan belajar di masyarakat. Nah, sepertinya akan disesuaikan sama dengan teman-teman juga PKBM ini. Artinya, kalau santri belajar di masyarakat, kalau uh, warga PKBM benar-benar mengabdi kepada masyarakat, gitu ya. Setelah banyak ilmunya dari PKBM ini langsung dipraktikkan. Well, are you ready, teman-teman? Ready, sir. Yes. Good, ya. Yeah. Oke. Okay. Before we start our lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah, ya, teman-teman. Hari ini kita... Gabung C1 dan C2, teman-teman, Nah karena ini sifatnya kita mereview dan me menambah, ya, mengayakkan gitu, ya, sehingga kita gabung materinya, kita ini menarik, ya, tentang skills. Nah, seperti yang saya miliki di belakang saya, ini skills, kita lihat, ya, teman-teman, saya izin share PowerPoint-nya, screen saya. Sudahkah terlihat teman-teman? Sudah, Gak, ya, Alhamdulillah. Setelah kita berbasmalah, mm -hmm. nah ini oh, yang teman. saya ingin jelaskan, saya ingin informasikan ke teman-teman, yaitu tentang skills, teman-teman. Apa itu Mr. Skills? Nah, skills ini adalah bahasa Inggris yang artinya, kemampuan teman-teman mampu. Nah, sebelum kita jelaskan tentang materi kemampuan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman PKBM C1 dan C2 yang sudah melihat video-video yang saya share ke teman-teman, khususnya pelajaran. PKBM Bahasa Inggris. Bahasa Inggris PKBM nah. di Caiton ini. Nah, satu di antaranya ada Mr. Rohili ya. Terima kasih banyak sudah mengomentari video yang sudah saya share. Nah, saya ingin juga tidak hanya Mr. Rohili. Ya, seluruh teman-teman di PKBM C1 C2 ini mengomentari. Assalamualaikum, Mr. Yes. Ya. Waalaikumsalam Merdeka, lanjut ya. Ya, Mr. Komentarnya tentang apa? Komentarnya bebas, teman-teman. Komentar apapun itu boleh doa, boleh harapan, boleh kritikan, boleh masukan, boleh uh, opini, pendapat gitu ya. Atau boleh juga perkenalan gitu ya. Yang intinya di luar dan di di luar dan keluar dari materi kita itu boleh banget. Yang penting saya bisa melihat teman-teman sudah ada di dalam komentar itu ternyata teman-teman juga belajar. Teman-teman sudah melihat gitu ya. Fungsinya apa? Kita bisa mengulang kembali. Jadi kita tahu materi kita tentang ini nih sampai sini gitu ya. Nah, oleh karenanya video ini pun saya rekam, izin lalu saya upload ke YouTube nanti saya share ke teman-teman. Pastikan teman-teman lihat kembali untuk bisa lebih menguatkan memori teman-teman sehingga jadi uh, maksudnya jadi lama ingatnya gitu ya ya kita usia kita sudah tidak muda ya saya nggak bilang tua sudah tidak muda nah kadang suka mungkin suka lupa oleh karenanya diingatkan kembali lewat video gitu ya teman-teman saya langsung share nanti langsung dikomentarin apapun itu gitu ya oke selanjutnya Buat kita lanjutkan ini dia yang saya ingin sampaikan yaitu tentang skills teman-teman skills jadi skills itu apa tadi kemampuan kemampuan Yes. kemampuan betul. Dalam bahasa Inggris teman-teman perlu kita ketahui ada dua kemampuan yang setiap orang miliki. Dua kategori ini terbagi menjadi empat atau empat kategori menjadi terbagi dua. Seperti apa yang pertama adalah receptive skill. Dan yang kedua productive skill teman-teman. Receptive skill dan productive skill ini apa, Mister? Nah, ini dia. Kita pahami dulu maksud skill ini apa nih dalam kamus ya Cambridge Dictionary. Skills meaning in the Cambridge Dictionary English, an ability to do an activity or job well, especially because you have practiced it. Ah, ini apa artinya? You, Mister? Lord. Yes, lanjut ya teman-teman. Jadi skill itu di kamus Bahasa penjelasannya adalah "ability", kemampuan melakukan sesuatu aktivitas dengan baik, especially khususnya "because you have practiced it" karena Anda sudah melatih, sudah latihan gitu, teman-teman. Jadi, kemampuan ini bisa dilatih rupanya, gitu ya, teman-teman. Kemampuan apa ini, dia kita bagi dua ya. Nah, ini yang pertama, receptive skill, teman-teman. Nah, receptive skill dalam kamus juga kita lihat ya, are listening and reading. Nah, mendengar dan membaca. Because learners do not need produce language to do this. Karena pembelajar tidak perlu mengeluarkan kata-kata dari mulutnya. Ini baik ya? They receive and understand it. Dia menerima dan memahami, gitu ya. These skills are sometimes known as passive skill. Jadi kemampuan ini dikenal sebagai passive skill, kemampuan yang pasif. Nah, ini namanya receptive skill. Jadi teman-teman duduk manis aja dengan teman-teman husu mendengarkan itu sudah mendapatkan kemampuan skill gitu, teman-teman. Apakah bagus pendengaran teman-teman? Apakah bagus teman-teman memahami satu bacaan gitu ya. Jadi mendengar dan membaca itu adalah kemampuan menerima namanya reseptif. Yang kedua apa teman-teman? Nah ini dia, produktif teman-teman. Productive skills also called active skill. Kalau yang tadi reseptif pasif kita terima, nah produktif itu aktif yang kita keluarkan. Teman -teman. Artinya mean the transmission of information that language user produce in either spoken or written form. Jadi, artinya nih transmisi informasi atau bahasa yang dikeluarkan dari pengucapan dan tulisan, teman-teman. Dari bentuk tulisan dan bentuk ucapan. Productive skills would not exist without the support of receptive one. Jadi, kemampuan yang kita keluarkan ini, entah itu dia ucapan atau tulisan, itu didukung oleh kemampuan yang kita terima. Yang kita banyak baca dan kita banyak dengar. Gitu, teman-teman idealnya pembelajar yang baik ini dua-duanya kita ikuti kadang mendengar kadang membaca kadang mem mengucapkan gitu ya nah, ini bahasa nih jadi empat aspek ini harus kita ikuti bareng-bareng kita latih bersama-sama gitu ya seperti apa teman-teman kita lihat penjelasannya lagi nih nah ini dia coba kita diskusi ya teman-teman kira-kira ada yang bisa memahami maksud iceberg ini ini kan iceberg ya. Iceberg itu adalah gunung, gumpalan es yang berbentuk gunung di tengah lautan. Ya, kita sebut iceberg. Nah, ini pasif vocabulary ada di bawah, teman-teman. Sedangkan di atas itu aktif vocabulary. Maksudnya apa, Mister? Nih, semakin, ya, hello, teman-teman, semakin teman-teman memahami banyak baca, banyak dengar, ini kan makin Benar. besar ya. Nanti ya, kan makin banyak baca, banyak dengar. Teman-teman punya -teman banyak perbendaharaan yang aktif, perbendaharaan kata yang aktif sehingga teman-teman bisa ngomong. Nanti, teman-teman bisa nulis juga, gitu, teman-teman. Makanya, ini satu kesatuan yang memang harusnya bersaling, berkesinambungan, receptive skill, dan productive skill. Barang siapa yang banyak dengar dan banyak baca, pasti dia bisa bicara dan dia bisa nulis. Gitu, teman-teman. Ini -teman. warna foto lagi nih. Beda ini dia. Halo. Halo. Nih, kita, kita foto lagi, kita kirim lagi baru di Halo. Itu. Ini sepertinya ada yang bocor ya. Boleh di-mute dulu. Ya. <tuh> Siapakah di sana? Pak, ada Pak biru belum, Pak? Halo? Halo, Pak. Ya. Ya. Bisa dimengerti, teman-teman? Pak Aprijal, itu. Temu itu, Pak Aprijal. Mister. Yes. Mister Aprijal. Aprijal

semakin banyak pula kita pandai bicara dan banyak bisa nulis. Gitu ya. Nah, makanya ini gambaran iceberg ini seperti ini. Yang tidak kita lihat di dalam dasar laut itu itu ya kemampuan kita dalam hal membaca dan mendengar. Pada saat kita sering baca itu semakin dalam iceberg-nya, semakin banyak kita mendengar semakin dalam dan semakin banyak pula nanti perbendaharaan kata kita dalam berbicara dan menulis. Gitu ya, teman-teman. Lanjut. Nah, ini dia penjelasannya, teman-teman examples, activities, or of receptive and productive. Ini contoh teman-teman. Aktivitas semampuan yang kita terima dan yang kita keluarkan. Ini procedures, gitu ya. Prosedurnya maksudnya apa? Ketepatan dan kelancaran. Tepat dan lancar, teman-teman. Seperti apa kemampuan kita terima reseptif tadi? Dan seperti apa produktifnya? Jika kita suka reseptif ya sering baca sering dengar itu kita explicit teaching bisa lancar. Dictionary work kita jago. Study from vocabulary book bisa. Intensive reading juga bisa. Gitu ya. Nah, fluency, nah ini kelancaran nih teman-teman. Sama extensive reading juga oke. Okay. Extensive listening, watching movies, browsing the internet, listening to radio music itu juga bisa. Gitu ya. Nah, hal-hal yang biasa kita Dapati dari receptive skill itu ya seperti ini, jadi bisa kita kerjakan sendiri. Beda dengan productive skill, teman-teman. Nah, control language production kita bisa mengontrol pengeluaran bahasa kita. Juga kita language and pronunciation drill, kita bisa melatih kemampuan pengucapan kita. Gap fill exercise, memorize dialogue, sentence completion, text test free language production activities, casual conversation, debate, discussion, email, dan online. Nah, ini berkaitan dengan nulis dan bicara, teman-teman, produktif. Nah, di sini kan ada ya explicit teaching. Maksudnya apa nih, mister? Ini dia. Instruksi eksplisit adalah cara mengajar cara langsung dan struktur. Ketika guru menggunakan instruksi eksplisit, mereka membuat pelajaran menjadi sangat jelas. Nah, kenapa? Akurasi ketepatannya sangat baik. Nah, bagaimana dengan extensive reading? Membaca extensive adalah jenis membaca di mana Anda terlibat dengan berbagai macam jenis. Bahan bacaan ini bisa berubah fiksi, non-fiksi, dokumen yang berubah dengan pekerjaan. gitu ya. Jadi banyak bahan yang bisa kita pelajari dari kemampuan reseptif. Beda sama produktif, karena kita harus perlu wadah, perlu teman untuk bicara. gitu ya, Untuk melihat tulisan kita, kita perlu teman nah kalau yang receptive kita duduk manis saja kita bisa banyak tahu mendengar dan apa namanya uh, memahami kita lihat lagi teman-teman nah ini dia kesimpulannya nih English language skill itu ada empat skill four skills of English language L itu listening R itu reading S itu speaking dan W itu writing teman-teman nah Divided into subcategories, productive skill, ya, speaking dan writing, sedangkan receptive itu listening sama reading. Teman-teman, lebih banyak tahu receptive skill atau productive skill nih? Ya, pasti beda-beda ya, kemampuan orang. Nah, ini dia, saya ingin kita latihan, teman-teman, cara mengucapkan productive skill kita dari setiap perbenaran kata yang kita lihat, yang kita baca. Nah, ini dia, ada contohnya Saturnus gitu ya. Coba setiap teman-teman bergantian akan membaca ini. Ya, ada 17 kebetulan ada slide-nya itu juga 17 nih. Oke. Okay. Coba ya dari Mr. Sungadi coba dibaca yuk. Ini anggaplah satu gambar ini kita kenalkan dalam diri kita. Contohnya gimana? My name is Saturn. Namaku adalah Saturnus. I am the sixth planet from the sun. Saya adalah planet keenam dari matahari. Gitu lah ya. I have a beautiful ring. Saya punya ring yang indah. I have 62 moons. Saya punya 62 bulan. Nah, and the Titans is the biggest among all. Nah, Titan ini adalah yang paling besar gitu ya. Coba Mr. Sungadi boleh bantu baca lagi yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. My 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 mate is with... Saya baik. Enggak terlalu kelihatan, bu ya? Oh, kurang besar ya? Ya. Yeah. Oke. Okay. Mis harus ngadi pakai handphone ya? Ya. Yeah. Oke, okay. mungkin nanti pakai laptop ya biar lebih jelas gitu ya. Lanjut, gimana boleh? My mate is My main is Satur Uh huh. I turn nose. Okay. My from day sure. Uh mm huh. -hmm. Sur, six. Six. Shy. Shy. Friend. Deep from, deep from the sun. Let it full. Uh -uh. Okay. I have. Dim mean from and and dim and dim. Is as this sun. Desain. Big. Big. A, Biggest. And 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 the Big. Big. time is Big. 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 good job yes thank you Mr. Sungadi. luar biasa nice. Ya, itu tentang Saturnus teman-teman. Jadi kita menjelaskan satu ciptaan Tuhan yang namanya Saturnus. Nah, gitu ya. Seumpama namaku adalah Saturnus, saya aku adalah planet keenam gitu ya. Nah, coba yang lain kita bantu lagi. Nah, ini ada watermelon ini. Miss Manisa. Coba Miss Manisa dibaca yang keras yuk.

I am thick, saya tebal. And green, hijau. In color warnanya hijau. Outside di luar warnanya hijau, gitu ya. Inside di dalam my color is red. Warnaku merah. With a tiny black seed dengan biji yang hitam tipis, gitu ya. My shape is oval, bentukku oval or round atau bulat. I taste sweet, saya memiliki rasa yang manis gitu ya. Nice, good job ya. Lanjut, coba yang lain siapa nih? Boleh bisa bantu? Kira-kira siapa? Gentleman? Mr. Kastoko, boleh. Ada di sana Mr. Kastoko? Oke. Okay. Miss Murtila. Yuk. Miss Murtila, ada ya? Ya, Ustaz. Oke, okay, boleh yuk baca. Ini tentang zoo nih, teman-teman. Hello, everyone. Welcome mm to... -hmm. Welcome to zoo animal. Lion. Zebra. Elephant. Lion. Girap, girap, girap. Yes, on KL present. Mm -mm. I also help help us animal park. Animal, good job! Nice dibilang. Hello everyone! halo teman-teman! Gitu ya, welcome to the zoo. Selamat datang di kebun binatang. Animals like lion, binatang seperti singa, zebra, gajah, jerapa, monyet. All present here. Semua ada di sini, gitu ya. I'm also called as Animal Park. Saya juga disebut binatang taman, gitu ya. Good job! Yes, lanjut. Kita lihat di sini ada lagi yacht. Nah, ini yacht nih. Coba, siapa bisa bantu baca lagi? Miss Rohana. Boleh yuk bantu Miss Rohana. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Yats. Mm -hmm. I deliver in the sea. Mm blows -mm. What blows and against me and plus mm -hmm. me for hours. Mm -mm. I like to travel in, in India. Mm, -mm. With my mom and dad Very good, nice Jadi dia bilang apa si Yach ini ya My name is yak. I travel in the sea Namaku adalah yak. yang itu semacam perahu kecil yang ada uh, Apa namanya, benderanya yang bisa meniupkan bendera angin apa ya, Meniupkan angin Ayah. sehingga bisa jalan gitu ya I travel in the sea Saya jalan-jalan di laut Iya gitu ya Lalu wind blows against me and push me forward. Angin bertiup melawan saya dan saya terdorong untuk maju, gitu ya. I like to travel in the yacht. Saya suka jalan-jalan di yacht with my mom dengan ibuku dan ayah. gitu ya. Nah ini seumpama aja nih teman-teman kita lagi kenalin benda-benda, alat-alat atau apapun itu dalam bahasa Inggris, gitu ya. Lanjut, Nah, ini ada pair, nih, teman-teman. Coba boleh dibantu, Miss Emma. Pair, gimana nih penjelasannya? Yuk, Miss Emma. Oke, okay. Miss Emma mendengar. Oke, okay, sepertinya baru koneksi, radi Apa suara ya, Mr. Desta Permana, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Hello, Aprilion. Mm -mm. My name is Pierre. Yeah. I'm yellow or green mm -hmm. in color. Cute. I look like an apple. Mm -hmm. Inside my club is white in color with lime green. Thank you. Yes, good job, Mr. Desa. Thank you. Hello everyone. Halo teman-teman, gitu ya. My name is Per. Namaku Per. I'm yellow or green. Saya kuning atau hijau. In the color warnanya ya. I look like an apple. Saya seperti apple. Inside my pulp is white. Di dalam pulku putih. In color with tiny brown seed. Dengan biji yang coklat tipis. Gitu ya. Itu pear teman-teman. Lanjut nah ini ada rainbow nih coba siapa mau baca kira-kira siapa boleh Miss Yuyun boleh ya Ustaz. oke okay, boleh yuk I am the color colorful rainbow oke okay. I I have seven color, mm -mm. within me, hmm, me suit is violet, okay, indigo, mm -mm. blue, green, yellow, orange, and red. Yes, good job, Miss Yuyun. Ye yes, ini tentang rainbow pelangi I am the colorful rainbow gitu ya saya adalah uh, warna yang penuh atau penuh warna namanya rainbow I have seven colors saya punya tujuh warna within me such as violet indigo blue green yellow orange and red nah nama-nama warna ya good nah jadi gini teman-teman nanti teman-teman pastikan melatih diri teman-teman dengan menjelaskan satu buah benda gitu ya. Bendanya apa, Mister? Bebas. Nah, contohnya rainbow tadi ya, atau pear, atau mungkin gelas. Misalnya ini ya. Hello friend, my name is a glass. Gitu ya. My name is glass. My color is white. I always put the water in the glass. Misalnya gitu ya. Saya selalu naruh air di dalam gelas. This glass is a place for water. Gitu ya tempat ini gelas ini untuk tempat air misalnya seperti itu. Nah, boleh seperti itu. Boleh teman-teman menjelaskan handphone, menjelaskan apapun itu yang ada di rumah boleh dijelaskan. Tapi bagaimana penjelasannya lihat di internet teman-teman, boleh di googling dulu gitu ya. Seperti itu nanti teman-teman videokan videonya kirim ke saya. Oke. Lanjut. Nih contoh lagi nih ada Uranus. Nah, ini dia Uranus nih. Coba Mr. Suripto, boleh Uranus dibaca yuk. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Uranus. Good. I am the seventh planet mm -hmm. from the sun. Mm -hmm. I also followed as call planet planet uh -uh. I have dua tujuh and I I'm blue green in color very good ya yeah. JI jadi namaku adalah Uranus aku planet ketujuh dari matahari aku dipanggil planet terdingin nah coldest planet jadi panas terdingin itu namanya Uranus ya teman-teman I have 27 moon. saya punya 27 bulan, dan I'm blue, green, kalau warnanya biru dan hijau. Seperti itu ya, teman-teman, ya. Jadi, teman-teman bisa mengambil satu benda, lalu teman-teman jelaskan, lalu dalam bentuk video dikirim ke saya. Gitu ya. Nanti ini ada apa aja, misalnya ada toothbrush, ada sikat gigi, ada kiwi, buah kiwi, ya. Ada night, malam juga bisa tuh. Night time is the time when the sun is not in the sky, gitu ya helikopter, ada dog, ada bus gitu ya. Ada apa lagi? Carrot, boleh ya. My name is Carrot, I grow underground and I'm good gitu ya. Ada apple, my name is apple, my color is red and green gitu ya. Jadi teman-teman bisa seperti seolah-olah teman-teman sedang mengajarkan anak teman-teman. Mengajarkan murid misalnya. Jadi digambar dulu apple-nya di whiteboard. Nah, whiteboard-nya dijelaskan. Gitu ya. Dalam papan tulis putih teman-teman menjelaskan atau tulis di gambar dulu dipakai pakai buku gambar ya pakai kertas nah teman-teman menjelaskan ini I am Apple my name is bla 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 gitu ya jadi bisa banyak cara untuk melatih pengucapan kita supaya productive skill kita itu lancar teman-teman boleh elephant gitu ya my name is elephant I am one of the wild animal I am huge in size I sound trumpet trumpet my kid name is cow gitu ya nama anakku, nama panggilan anakku adalah Cal, gitu ya. Mango juga bisa, gitu ya teman-teman. Oke, sepertinya itu aja teman-teman. Nah, tugasnya adalah jadi teman-teman pastikan mencari satu benda, bendanya bebas, yang ada di rumah ya. Lalu cari tahu di Google. Nah, misalnya sendok. Nah, sendok ini penjelasannya apa dari Google ini. Nanti teman-teman ucapin. My name is Pun. Misalnya, aku adalah Sendok. I am made with apa gitu, terbuat dari apa made by gitu ya. Yang intinya, teman-teman latihan pengucapan, latihan productive skill ini, nih. latihan productive skill nih gitu ya. Jadi, latihan mengucapkan sehingga nanti terbiasa jadinya seperti itu ya, teman-teman. Well, any question ada pertanyaan? Jadi, seperti biasa, teman-teman menjelaskan di depan kamera, kameranya miring. Lalu, uh, ya, dalam 1, 2, tiga menit, kirim langsung ke saya. Misalnya, seperti apa? Assalamualaikum, Merdeka! Hello, friend, my name is Mr. Sungadi. Misalnya, langsung aja kenalan. Hello, friend, misalnya ya, my name is Battle. Oke, okay. the battle is for apa misalnya atau boleh juga songkok atau mungkin cell phone handphone my name is cell phone I can put everything in this phone I can call somebody saya bisa nelfon seseorang I can text a message saya bisa mengirim pesan gitu ya yang intinya dua atau tiga kalimat dalam kata itu dalam benda itu sehingga nanti teman-teman belajar bahasa, belajar mengucapkan, belajar perbenaran kata. Jadi banyak pelajaran. Dikirim ke saya. Ada pertanyaan teman-teman? Any question? Yes. Gimana? Ya Pak Ustaz. Any? Yes. Ada pertanyaan kah? Ya, kok bisa sabar banget? Gimana, Pak Ustadz? Gimana? Ya, Mister Desa, gimana pertanyaannya? Video dikirim kayak kemarin, Pak Ustadz ya? Yes, betul. Video dikirimnya seperti yang kemarin. Yang intinya adalah yeah. teman-teman memvideokan diri sendiri sambil memegang benda. Bendanya itu dijelaskan dalam bahasa Inggris. Nah, untuk tahu bendanya boleh di Google dulu nih. Misalnya teman-teman mau menjelaskan ember. Nah, ember itu apa? Pel itu penjelasannya apa? Nah, teman, teman mau mengucapkan apa? atau pel gambarnya di apa bendanya digambar aja di buku tulis atau di buku gambar nah teman-teman menjelaskan gitu ya ya minimalnya satu paragraf lima kalimat gitu ya lima atau empat kalimat tentang benda yang kalian apa teman-teman mau jelaskan. oke seperti itu ya teman-teman nanti ada juga beberapa sahabat yang sudah mengumpulkan itu saya akan share nanti teman-teman lihat seperti apa contoh-contohnya gitu ya Entah itu teman-teman nulis di papan tulis, lalu dijelaskan, atau bendanya langsung dipegang. Atau mungkin benda benerannya, misalnya apple, apple-nya dipegang beneran. Oh, my name is apple. My color is red, misalnya gitu ya. It tastes sweet. Teman-teman sambil makan juga boleh. Oh, this is delicious. Ya gitu ya. Ini enak gitu. Yes, gimana? Um, untuk beberapa yang belum di... pasti terus, terus apa ya? kayak dulu apa diperintahkan untuk bernyanyi gitu ya jadi mau nyanyi yes, kan betul berdiri. ada juga tugas bernyanyi ya betul nah itu maksudnya ke productive skill teman-teman kemampuan yang kita keluarkan kita mengeluarkan suara itu kan kemampuan gitu ya, ya ada beberapa belum dikirim ini ya betul ya Mister Desa boleh buat lagi lagunya boleh sambil divideokan lagu baratnya apa lagu ABC lagu Westlife, lagu Michael Jackson misalnya boleh juga, boleh suaranya saja didengerin ya pakai voice note boleh, tapi sebaiknya pakai video aja biar kelihatan wajah-wajah dan cantiknya. Oke okay, teman-teman bisa dimengerti ya pesannya itu. Ya. Nah, hari terakhir kita ini saya ingin teman-teman semuanya terus belajar, praktek-praktek-praktek, sehingga kita terbiasa. Karena jelas uh, pepatah mengatakan bisa karena biasa. Bukan berarti kita nggak belajar nggak bisa. Ya memang faktanya ya gak akan pernah bisa karena kita nggak pernah melatih. Nah disinilah momennya kita melatih, gitu ya. Oke, okay, pastikan video ini pun saya nanti akan upload, saya akan share teman-teman langsung komentari. Biar ingat lagi ada tugas oh buat video nih melatih diri nih supaya bisa ngomong, gitu ya. Oke, okay. if there is no more question, boleh dibuka dulu uh, videonya. Kita akan screenshot hitungan kelima langsung di screenshot lalu kirim ke saya. Nah, karena ini gabungan C1 dan C2 nanti kirimnya nama langsung C1 misalnya atau C2 gitu ya. Di sini ada berapa yang C1 dan di sini ada berapa yang C2? Ah, ya ada 18 sahabat ya. Mungkin dibagi dua 2, <C2> 2 Oke. Ya, dihitung sampai 5 lalu di screenshot kirim ke saya tanda hadir. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, teman-teman. Thank you so much for everything. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya berikan maaf sebesar-besarnya. Uh, aidin wal faizin ya. minkum. Ya, orang belum selesai belum lebaran Ustaz. Ya, saya takut lupa jadi duluan aja ini karena hari terakhir ya. Oke okay, Thank you so much for everything. Kita sempurnakan semua ini. Berhamdalah bersama. Alhamdulillahilladzi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Sampai jumpa teman-teman. See you next time. Good luck. Uh, kasih, kasih, kasih. Oke, okay. semangat selalu. warahmatullahi wabarakatuh. ونسأله توبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو الرحيم